بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. واو، ما شاء الله، انتو مخرج شنتي. عليكم السلام. اوكي، باي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Pertama dan selama-lamanya, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak-banyaknya pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian kita, perkongsian mingguan kita pada malam hari Rabu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan apa yang kita dah ambil sebelum ni. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk baru, kita buat revision sikit. Boleh? Boleh. Okey, sambil buat revision saya tak mute lagi. Ha. Dah habis revision nanti, saya mohon keizinan untuk mutekan. Baik, okay. Kita sebelum ni kita sebut tentang cara untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan nak membaca Al-Quranul Karim bermula dengan kita belajar menyebut huruf. Okay, baik, dan huruf ini kita boleh bahagikan dia kepada dua. Okay, sama ada huruf ini berbaris, baris, ataupun ianya mati. Okey, berbaris dalam erti kata dia berbaris atas, baris bawah ataupun baris depan. Boleh nampak ke? Sebab kadang-kadang ada orang dia tengok tulisan saya, dia nampak, dia kata kecilnya Ustaz. Memang kecil kan Ustaz? Memang kecil Ustaz. Ha, bagi tahu awal-awal, bagi tahu awal. Kalau tak saya memang syok sendiri dia menulis ni. Dia besar sikit. Kita besar kita sikit. Ha, biar besar sikit. Baik, kita tulis besar-besar insya-Allah. Okay, so step pertama untuk kita belajar membaca Al-Quran adalah untuk kita belajar menyebut huruf-huruf. Okay, di mana huruf-huruf ini kita boleh bahagikan kepada dua. Okay, sama ada dia berbaris. Okay, berbaris dengan erti kata sama ada dia berbaris atas atau baris bawah atau baris depan. Okay, dan kemudian satu lagi keadaan dia apabila dia mati. Okey, mati ni datang dengan baris sukun. Okey, boleh? Okey, baik. Apabila kita nak menyebut huruf-huruf yang berbaris? Okey, huruf-huruf yang berbaris. Okey. Apa kita punya langkah-langkah dia yang kita perlu? Yang pertama apa dia? Pertama, siapa boleh sebutkan saya? Siapa boleh ingatkan saya? Apa langkah pertama untuk kita menyebut huruf-huruf berbaris? Ah, ya, jangan lupa kita tukar color sikit bagi nampak ceria. Okey. Baik, yang pertama adalah makhraj. Benda yang paling penting. Okey, di mana makhraj bagi huruf ada tiga. Okey, apa dia? Yang pertama. Halqum. Halqum. Halqum dalam bahasa Malaysia dia apa? Kerongkong. Ya, Masya Allah. Okey, kerongkong. Okey. Okey, yang kedua kita ada apa? Lisan. Lidah. Kita letak lidah kat bawah sebab dia punya ni complicated. Okey. Dan yang ketiga apa dia? Bibir. 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 Ataupun bibir. Okey. Kalau kerongkong, kita boleh bahagikan kerongkong kepada berapa bahagian? Tiga bahagian kerongkong. Okey, di mana kita ada pangkal, okey, yang berhampiran dengan kita punya dada. Kemudian kita ada tengah-tengah kerongkong, okey, dan kita ada hujung kerongkong, iaitu tempat yang berhampiran dengan lidah. Okey, jadi saya tulis ni sambil sebut tu, bayangkan huruf apa yang ada kat situ. Ha, jangan sebut je kerongkong. Huruf apa? Tak ingat, Ustaz. Okey, ingat balik huruf-hurufnya. Okey, di pangkal kerongkong ada huruf apa? Di tengah-tengah kerongkong ada huruf apa? Di hujung kerongkong ada huruf apa? Okay, dan kemudian huruf-huruf tersebut ingat macam mana cara untuk kita sebut huruf-huruf tersebut. Okey, kalau kita ada huruf kat pangkal kerongkong, macam mana nak sebut? Huruf di tengah-tengah kerongkong, macam mana nak sebut? Hujung kerongkong, macam mana nak sebut? Okey, siapa yang tak dapat tangkap ataupun dia tak faham, bagi tahu. Saya akan ulang balik tempat tersebut. Okey.
Okey, kemudian kita ada bibir. Okey, bibir ni senang je. Okey, sama ada menggunakan dua bibir ataupun satu bibir sahaja dengan gigi atas. Itu huruf fa. Okey, lidah kita pula ada berapa pecahan kita boleh bagi pada lidah kita? Tiga. Tiga juga. Lidah, tengah lidah. Okay. Pangkal lidah. Tengah lidah. Tengah lidah. Tengah lidah. Tepi lidah. Eh, tepi lidah dan lagi satu ujung lidah. Ujung lidah. Ya, semua sekali ada empat bahagian lidah. Okey, di pangkal lidah ada huruf apa yang keluar, mana huruf yang kena tekan, mana huruf tak kena tekan, di tengah-tengah lidah, okey, mana apa huruf yang keluar, mana huruf yang kita tekan, mana huruf kita tak tekan, di tepi lidah ada huruf apa yang keluar. Dan bagaimana kita nak menyebutkan huruf-huruf huruf yang keluar daripada tepi lidah. Okey, nak pergi sebelah kanan ke sebelah kiri ke ataupun nak pergi dua-dua kiri dan kanan ke. Okey. Dan di hujung lidah tempat yang paling banyak huruf yang paling banyak huruf keluar. Okey, daripada hujung lidah. Okey, baik. Okey. Baik, ini yang pertama. Okey, apabila kita nak sebut huruf berbaris, maka perkara pertama yang kita kena ingat adalah makhraj. Okey. Kemudian, okay, setelah kita tahu makhraj, benda kedua yang kita kena tahu apa dia? Tebal dan nipis. Tebal dan nipis. Ah, ni ingat ke ataupun tengok nota? Tak ingat. Masya Allah. Okay. Tebal atau nipis sesuatu huruf. Okay. Tebal atau nipis. Okay. Bila kita nak sebut mana-mana huruf berbaris, maka inilah dua perkara yang kita kena bagi tumpuan. Yang pertama makhraj dan yang kedua tebal atau nipis. Okey, di mana huruf-huruf yang nipis kita sentiasa bawa dia ke arah senyum. Senyum. Okey, jangan senyumkan tapi bawa ke arah senyum. Sebab apa? Sebab huruf-huruf nipis lidah kita berada di bawah. Okey, lidah kita berada di rahang bawah. Okey. Untuk bawa lidah kita ke rahang bawah, maka kita bawa dia ke arah senyum. Okey, kita bawa bibir kita ke arah senyum. Okey, bagi huruf yang tebal, okey, kita ingat huruf yang tebal dia tak senyum. Okey, dua perkara dalam huruf tebal. Yang ni kena sentiasa ingat. Okey, dua perkara pada huruf tebal. Okey, yang pertama pada huruf tebal ni tak boleh senyum. Okey, tak boleh senyum. Dan perkara kedua pada huruf tebal tak boleh apa? Tak boleh apa kat huruf tebal ni? Tak boleh senyum. Tak boleh senyum dan tak boleh muncung bibir. Okey, jangan muncung bibir. Okey, ada orang bila dia sebut huruf tebal dia baca kho. Okey, dia baca bo. Nampak mulut bibir saya muncung. Bo. Po. Vo. Tengok mulut muncung. Okey, tetapi huruf-huruf tebal mulut kita tak muncung. Kha, buka. Pa, va, sa. Okey, boleh. Okey. Baik, ini huruf-huruf yang berbaris. Okey, kemudian kita ada huruf-huruf yang keadaan dia mati. Okey, huruf-huruf yang mati. Huruf mati. Okey, huruf-huruf mati ni. Okey, pada huruf mati ni ada berapa situasi? Ada. Oh, saya pun tak ingat ada berapa. 7 ke 9? Ingat dah. Ada banyak tak ingat. Okey. Dalam kita nak sebut huruf-huruf mati, maka kita kena lalu proses yang sama. Yang pertama makhraj, yang kedua tebal atau nipis, dan yang ketiga, yang ni yang kita kena tambah pada huruf-huruf mati. Yang ketiga adalah keadaan dia. Okey, keadaan dia. Okey. Apa keadaan dia? Kita ada beberapa keadaan. Yang kita dah ambil sebelum ni. Yang pertama, kita dah ambil apa? Qalqalah. Ingat lagi apa dia qalqalah? Lantunan. Okey, lantunan. Okey, ada huruf-huruf bila dia mati dia melantun. Okey, dan lantunan ini sentiasa ke arah huruf bunyi A. Okey, apa maksud bunyi A? Okey, contoh. Sebelum tu saya nak tanya, qalqalah ni ada berapa huruf? Lima. Lima. Macam mana kita nak ingat huruf qalqalah yang lima tu?
Okey. Kutub jad. Kalau nak nampak Arab sikit, kutub jad. Nak nampak Melayu sikit, kotor di baju. Ataupun baju dan kotor. Okey. So kita ada 5 huruf. Qaf. Jad. Okey. Kotor di baju. Okey. Lalu macam mana dia jadi huruf A? Okey, saya matikan qaf contohnya. Aq. Okey, nampak dia ke arah baris atas. Aq. Seolah-olah saya bariskan qaf ni dengan baris atas. Okey, seolah-olah, bukan saya bariskan betul-betul. Seolah-olah kita berimajinasi. Kita bayangkan bahawa qaf tu seolah-olahnya baris atas. Okey, tapi dia mati. Aq. Oh, contohnya Alpa. Okey. Ba contohnya. Ab. Okey, boleh. Jim. Aj. Jangan cek. Tak nak cek kepada Jim ya. Ingat hari tu kita dah bagi tahu Jim, jangan ambil Jim Jawa ya. Kita nak Jim Arab, tak nak Jim Jawa. Jim Jawa Johor. Ada cek. Kita tak nak tu. Kita nak Johor. Okey. Okey, ja Johor. Tak nak Johor. Okey, boleh. Aj. Tak nak aj. Aj ada angin. Okey, Jim tekan, jangan bagi keluar angin. Aj. Okey. Ada. Okey, semua ke arah baris atas. Itu qalqalah. Pada 5 huruf sahaja. Okey, koto, baju dan. Okey, kutub jad. Okey, kemudian yang keduanya kita ambil apa? Okey, kedua kita ambil apa? Selepas qalqalah. Apa yang kita ambil? Siddah. Okey. Siddah maksud dia apa? Okey, siddah maksud dia apa? Angin. Syiddah maksud dia angin. Syiddah tertahan. Okey. Syiddah tu maksud dia kuat. Kuat. Okay. So bila dia kuat. Okey. Bila dia kuat. Maka kita kalau kita lari. Okey. Kita berjalan ke. Kita jumpa benda yang kuat depan kita. Tembok ke. Bangunan ke. Apa kita buat? Kita berhenti terus. Betul tak? Tak ada orang pergi langgar dinding. Lari. Dia nampak dinding depan. Dia pun langgar. Tak ada orang langgar. So, orang akan berhenti dulu sebelum langgar dinding. So, itu maksud syiddah. Syiddah maksud dia kuat. Okay, dan huruf syiddah ada berapa? Ada. Ada banyak. Okay, tetapi kita, okay, pegang yang ini je. Okay, syiddah ada hamzah. Okay, syiddah ada hamzah je. Kenapa tak ada huruf lain? Bukankah huruf syiddah ada, kalau orang yang belajar tajwid, dia tahu huruf syiddah ada ajid, qatin, bakat. Qatin, bakat. Okey, maksudnya huruf syiddah ada hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Okey, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey, tapi kenapa Ustaz sebut hamzah satu je Ustaz? Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tengok daripada 8 huruf ni, okey, saya tolak daripada 8 huruf ni. Nanti kita tengok keajaiban yang ada. Okey. Baik, kita ada huruf jim. Huruf jim kita tolak. Sebab apa? Sebab dia dah hadir dekat qalqalah. Okey, huruf dal kita tolak. Sebab apa? Sebab dia dah hadir dekat qalqalah. Huruf qaf kita tolak. Ta kita tolak. Ba kita tolak. Sebab apa? Semua ada pada huruf qalqalah. Okey. Baik, tinggal 3 huruf. Hamzah, kaf dengan ta. Okey, kaf dengan ta nanti kita akan tengok. Dia ada dalam satu keadaan yang dipanggil hams. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Okey. Cuma kita nak bagi tahu bahawa saki baki yang tinggal hanyalah satu huruf sahaja. So huruf yang betul-betul berada dalam kategori syiddah adalah huruf hamzah. Okey. Sebab tu huruf yang kita berhenti apabila dia mati hanya satu huruf sahaja iaitu hamzah. Okey, boleh nampak? Boleh. Kalau tak faham bagi tahu. Saya tak naklah keluar ni saya seorang je faham. Okey. Okey, kemudian okey, apa lagi yang kita dah ambil? Okey, keadaan seterusnya. Keadaan seterusnya bagi huruf
Rakawah. Rakawah. Okey, seterusnya kita ada ambil Rakawah. Okey. Okey, apa dia Rakawah? Lepasan suara. Okey. Maksudnya huruf tersebut bila dia mati maka ada lebihan suara. Okey. Ada berapa huruf? 5. 6 huruf. Okey, apa dia huruf tersebut? Zai. 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 Waw. Dan ya. Okey. So ini 5 huruf yang ada rakhawah. Okey, di mana bila berhenti ada lepasan suara. Macam mana lepasan suara az? Oh, nampak ada lebih. Dia ada az. Nampak ada suara lebihan. Au. Tu zil. Okey. Au. Ai. Ha, okey, boleh? Okey, itu rakhawah. Okey, baik. Okey, kita habis kita punya revision, kita masuk pada kelas kita hari ini. Faniyah. Kejap, saya dam dulu yang whiteboard ni. Saya stop share dulu yang ni. Okey. Kemudian saya share yang baru. Okey, screen. Kita share. Okey, baik. Okey, boleh nampak ke? Boleh. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, seterusnya. Hari ni kita nak ambil apa? Setelah kita ambil rakhawah. Okey, kita ada apa? Bainiyah. Okey, kita pergi pada keadaan yang keempat ataupun sifat yang keempat iaitu bainiyah. Okey. Bainiyah maksud dia apa? Pertengahan. Pertengahan. Okey, daripada perkataan bainiyah. Saya dah terang ke belum? Saya dah. Dah belum. Dah ke belum ni? Dah. Oh, bainiyah dan tawasut dah terang dah. Dah sekarang. Okey, yang ni yang terakhir yang kita ambil eh. Okey, patutnya ni masuk dalam ulangan ni. Okey. Bainiyah atau tawassut. Bainiyah maksudnya baina-baina, antara dua. Okey, kerana keadaan ini berada antara syiddah dan rakhawah. Syiddah tidak ada lepasan suara, rakhawah ada lepasan suara. Okey, jadi kita buat macam mana? Huruf yang mempunyai sifat bainiyah atau tawassut ini akan ada lepasan bunyi iaitu rakhawah. Tetapi pendek. Sebab apa? Kita nak raikan syiddah. Okey. Qulna. Okey. Qulna. Okey. Kalau kalau qulna. Kalau kita sebut huruf rakhawah tadi. In. Panjang. Okey. Tapi dekat sini. Qul. Dia tak jadi. Qulna. Okey. Qulna. Dia ada limit dia. Minhu. Yamhaqu. Okay. Yamhaqu. Dia ada lepasan suara. Tapi pendek. Turzaku. Okey, boleh? Okey, baik. Kita masuk pada yang seterusnya, yang hari ini. Okey, sifat yang kelima, keadaan yang kelima pada huruf-huruf yang mati. Ingat, kita masih dalam situasi mati. Okey, iaitu hams. Okey, huruf, tambah-tambah huruf. Baik, sebut mati ni. Okey, huruf mati iaitu hams. Apa dia hams? Okey, hams adalah lepasan suara dan angin. Okey. Ataupun ada sebahagian orang dia hanya ringkaskan dengan angin. Lepasan angin sahaja. Okey. Maksudnya kalau sebelum ni kita ada huruf-huruf yang lepas suara. In. Tapi kalau kita letak tangan kita dekat depan, tak rasa angin keluar. In. Dapat rasa angin ke? Is. Okey. Tuzir. Ada angin ke? Au. Ai. Ada angin? Tak ada kan? Okey. Tetapi ada huruf-huruf yang bila dia mati, ada lepasan suara dan ditambah dengan angin. Okey. So lepasan suara dan angin ini adalah disebut sebagai hams. Okey. Dan kerana tu hams ini ditakrifkan sebagai jarayanun nafas. Nafas yang keluar. Nafas kita bila dia keluar, tarik nafas. Keluar suara dan angin. Jarayanun nafas. Maksudnya suara dan angin yang keluar. Okey. Huruf-huruf yang mempunyai sifat hams akan mempunyai lepasan suara yang disertai angin.
Okey, dan humps ini terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama. Okey, ni yang pertama. Oh, lupa tulis nombor lah. Okey. Baik, yang pertama ialah humps campur rakhawah. Humps ni dah lepasan suara, okey, dan angin. Okey. Okey, maksudnya ada sebahagian humps ni apa, lepasan suara dan angin dicampur dengan lepasan suara. Okey. Dia lepasan suara dan angin dekat sini dan ditambah dengan lepasan suara. Bermakna huruf yang kita sebut apabila dia mati akan ada lepasan suara dan angin yang panjang. Okey, dengar. Yang panjang. Okey, panjang. Okey, kita ambil contoh. Okey, huruf bagi hams dan rakhawah ada 8. Sa, ha, kha, sin, shin, sad, fa, ha. Okey. Sa, un, ha, un, kha, un, sa, apa, si, nun, shi, nun, sa, dun, fa, un, dan ha, un. Okey, ini 8 huruf hams dan rakhawah. So, apa jadi apabila kita sebut huruf-huruf yang ada hams dan rakhawah? Okey, baik. Oh, hari ini alhamdulillah saya tak payah mutekan semua. Alhamdulillah hari ini soleh. Okey, suasana yang tenang. Okey. Baik, huruf tha contohnya. Okey, huruf tha. Okey, apa akan jadi kalau kita matikan? Kita jumpa huruf tha yang mati. Okey, nampak? Hams dan rakhawah. Bunyi lepasan suara dan angin yang panjang. Mislu. Okey. Mislu, nampak panjang. Mislu. Okay, so itu huruf tha. Okey. Tadi kita sebut. Okey, bila kita nak sebut huruf tha. Okey, kita nak sebut huruf tha ni, okey, tha mati. Okey, benda pertama kita kena ingat apa dia? Makhraj. Makhraj. Eh, jawab dengan keyakinan eh, jangan. Makhraj. Okey, kita bukan jual Yusuf Tayub eh. Okey. Okey. Kalau sampai Ramadan nanti ada Yusuf Tayub. Ah, tak apa, kita bisik Yusuf Tayub. Okey, tapi kat sini makhraj ustaz. Ah, okey, yang tu kita nak dengar. Makhraj. Okey, yang kedua apa dia? Tebal nipis. Tebal dan nipis. Okey, tebal atau nipis. Okey, yang ketiga kita berada pada sifat hams rakhawah sekarang ni kan. Okey, so kita tengok hams rakhawah. Okay, baik. Kita nak sebut huruf sa, maka yang pertama makhraj. Makhraj sa dekat mana? Hujung lidah. Pergi ke mana hujung lidah tu? Hujung gigi. Okey, hujung lidah pergi ke mana? Celah gigi. Hujung gigi atas. Ah, okey. Hujung lidah pergi berjumpa dengan hujung gigi atas. Okey, hujung lidah jumpa hujung gigi atas. Okey. Baik, kita letak hujung lidah kita ke hujung gigi atas. Okey, kemudian kita nak tengok huruf sa tebal ke nipis? Nipis. Maka bawa dia ke arah senyum. Okey, bawa dia ke arah senyum. Okey. Okey, dan kemudian dia ada hams rakhawah. Dia ada lepasan suara dan angin yang agak panjang. Okey, maka kita pun mislu. Ayuh. Lu, ayuh. Okey, mislu. Okey. So dalam kita menyebutkan huruf hams dan rakhawah ni, kita kena berhati-hati daripada dua perkara. Okey, dua perkara ni dia tak boleh berlaku. Apa dia? Yang pertama, lantunan ataupun qalqalah. Okey. Macam mana qalqalah tu terjadi? Okey, tengok. Okey, tadi kita sebut huruf qalqalah adalah huruf yang ada bunyi a. A, betul tak? Aqa. Apa. Ab. Betul tak? Okey. Kalau kita sebut sa, kalau kita sebut sa, mis, misalu. Okey, nampak? Misa, misalu. Okey. So dia mengeluarkan sama ada bunyi a. Okey. Sama ada bunyi a atau bunyi e. Okey, dekat belakang huruf tu. Itu lantunan. Okey, bunyi a atau bunyi e. Mislu. Okey.
وَلَهُنَّ مِثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Okay. Mithalul. Kita dengar je mithal, ada mithal. Maka itu adalah lantunan. Okay. Maka kita hilangkan. Kita hilangkan bunyi I tu. Mithlu. Ha, okay. Hanya lepaskan suara dan angin. Mithlu. Okay. Boleh? Okey, okay. Dan yang kedua, okey, kita kena ingat kita tak boleh ada lantunan ni saya letak. Tak boleh ada lantunan dan jangan saktah. Okey, pernah dengar perkataan saktah? Pernah. Apa dia saktah? Siapa boleh cerita kat saya? Berhenti sebentar. Okey, saktah ada dua harakat. Okey, saktah itu adalah berhenti sebentar. Okay. Pada kadar dua harakat. Okay. Okay. Tanpa nafas. Berhenti dua harakat tanpa nafas. Okay. Contoh dia macam mana? Mithlu. Nampak? Mithlu. Okay. Walahunna mithlulladhi. Mithlul. Okay. Dia tak lepaskan angin tapi mithlunna mithlulladhi. Eh, so dia tak boleh ada lantunan dan tak boleh ada saktah. Tak boleh ada berhenti. Okay, pit stop. Saya panggil saktah ni pit stop. Okay, dia tak boleh ada lantunan dan tak boleh ada saktah. Yang ada hanya lepasan suara dan angin sahaja. Mithlu. Nampak? Habis dia lepasan suara dan angin, terus masuk pada lam. Mithlu. Okay, boleh? Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Huruf yang seterusnya iaitu huruf ha. Okey, baik. Kita nak sebut huruf ha. Ha mati, maka step pertama adalah makhraj. Okey, makhraj huruf ha pedas, angin. Okay. Dan kemudian ha tebal ke nipis? Ha pedas, tebal ke nipis? Nipis. Okey, maka mulut bawa ke arah senyum. Okay. Bukan batuk dia. Okey, baik. Okey, kemudian kita ada hams dan rokhawah. Lepasan angin dan suara yang agak panjang. Okey, baik, kita ambil contoh dekat sini. Zuhziha. Okey, saya buat sekali lagi. Okey, saya buat sekali lagi. Okey. Zuhziha. Nampak? Zuhziha. Okey, dan hati-hati daripada lantunan. Okey, faman zuhaziha. Nampak? Zuha ada bunyi i kat situ, maka kita tahu itu lantunan. Buang i. Okey, jangan baca faman zuhaziha anin nar. Okey, tapi kita buang i tu, tinggalkan angin dan suara saja. Faman zuhaziha zuhziha. Okey, boleh? Okey, baik. Okey, itu huruf yang kedua. Okey, kita pergi pada huruf yang ketiga. Okey, huruf ketiga kita iaitu huruf kha. Okey, baik. Huruf kha. Baik, kita nak sebut huruf kha. Okey, kita nak sebut huruf kha, maka step pertama kita tahu makhraj. Okey, makhraj kha dekat mana? Tengah-tengah kerongkong. Ke hujung. Mana ni? Ke kat lidah? Hujung. Okey, hujung halkum kita ataupun hujung kerongkong kita, iaitu yang berhampiran dengan lidah. Okey, macam mana cara nak sebut kha ni? Macam mana cara nak kita nak sebut, nak bagi sebutan kha ni sebutan yang kemas, yang cantik? Okey. Kita bayangkan kita tengah buat apa? Wangkaha. Okey, kita ubah sikit ayat tu sebab ada orang kadang dia tak selesa bunyi tekak tu. Okey. So kita sebut kita nak keluarkan sesuatu daripada tekak kita. Okey, kadang-kadang yang tersekat tu bukan kahak pun, makanan. So kita nak makan sayur kan, kangkung panjang. So kita nak buang, kita pun okey. So itu tempat keluar huruf kha. Okey, kita tahu makhraj. Lepas tahu makhraj, kena tahu apa? Tebal dan nipis. Oh, tebal ke nipis? Tebal. Maka tak boleh senyum dan jangan muncung. Okey, tak boleh senyum dan jangan muncung.
Ha, tahan pipi kita. Okey, kemudian kha dia ada hams dan rahawa. Lepasan angin dan suara sahaja. Okey. Contoh dekat sini oh ta. Okey. Oh ta. Oh ta. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawu. Okey. Oh, oh, nampak. Saya tak muncung, saya tak uh. Uh. Okey. Oh. Mulut buka. Okey. Oh. Ta. Okey. Okey, jangan jangan muncung dan jangan senyum. Jangan uh. Uh. Okey. Oh. Ta. Kekalkan ketebalan dia. Okey. Uh. Okey. Dan kemudian hati-hati jangan lantun. Ya ukhta Harun. Okey, saya ulang itu lantunan. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawu. Okey, ukh. Ukh ada bunyi i je ataupun ukha ada bunyi a je. Okey, maka kita tahu itu lantunan. Maka kita kena buang a dan i. Okey, hanya kekalkan angin dan suara. Ukhtaha ya ukhtaharun. Okey, baik, masya-Allah. Okey, baik, kita pergi pada huruf yang seterusnya. Okay, huruf yang seterusnya adalah huruf sin. Okey, sin, kita nak sebut sin bila dia mati. Okey, maka step pertama kita kita kena tahu apa? Makhraj. Aiyuh, makhraj sin dekat mana? Hujung lidah. Hujung lidah pergi ke mana? Pergi gigi ke belakang gigi bawah. Belakang gigi bawah. Okey, baik. Kita letak hujung hujung lidah kita letak belakang gigi bawah. Okey, dan bila hujung lidah pergi ke belakang gigi bawah, maka secara automatiknya gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Dapatkan. Ya, dapat. Okey. Okey, kemudian. Okey, kemudian kita tengok sin, tebal ke nipis? Nipis. Nipis, maka bawa mulut kita ke arah sin. Okey, dan kemudian sin, yang ni kita kena hati-hati. Okey. Sin dia ada satu sifat khusus bagi dia. Apa dia sifat yang ada pada dia? Desir. Desiran. Okey, ingat ingat balik. Di mana? Tiga ni, takrir, tafasyi, safir. Okey, di mana sin dia ada sifat safir. Di mana ada desiran. Okey. Ni apa special case untuk sin. Okey. Okey, di mana kita campurkan semua. Makhraj, tebal nipis, desiran. Okey, makhraj hujung lidah, belakang gigi bawah, kemudian ke arah senyum dan desiran. Okey. Dan kemudian apabila dia mati, maka ada hams dan rahawah, lepasan angin dan suara yang panjang. Waswasa. Okey. Fawaswasalahumusyaitan. Okey. Waswasa. Waswasa. Nampak? Waswasa. Okey. Waswasa. Okey. Jangan lantun. Okey. Fawaswasa lahumusyaitan. Okey. Fawaswasa. Nampak? Fawasa. Se. Okey. Bila bunyi se ada bunyi i tu, maksudnya kita tahu ada lantunan. Buang. Okey. Kita tahu. Wah, ada kesilapan ni. Okey. Sebab apa? Sin, angin dan suara sahaja. Fawaswasa. Fawaswasa. Okey. Boleh? Okay. Masya Allah. Okey. Habis separuh huruf. Okey. Okey, saya mohon siapa yang ada suara-suara di sekelilingnya boleh minta tolong mute kan? Okey, terima kasih. Okey, baik. Huruf yang seterusnya adalah huruf shin. Okay, shinun, shin. Okey. So huruf shin, kita nak sebut huruf shin bila dia mati. Perkara pertama kita kena tahu apa dia? Makhraj. Shin, makhraj dekat mana? Tengah langit. Tengah lidah pergi ke mana? Langit. Okey, baik. Okey. Tengah-tengah lidah pergi ke langit-langit atas. Okey, baik. Kita sebut hari tu. Apabila lidah bertemu dengan langit-langit, maka ada dua situasi. Sentuh atau tekan. Baik. Shin ni sentuh ke tekan?
Tekan. Sentuh, Ustaz. Okey, kita cuba. Tengah-tengah lidah, tekan ke langit-langit atas. Cuba sebut. Sekejap. Boleh ke? Tekan, Jim je tekan. Okey, Shin tak boleh ditekan. Bila kita tekan tengah lidah ke langit-langit atas, tak boleh keluar Shin. Dengan berat hati dia keluar. Okay. So Shin hanya sentuh. Okay. Tengah-tengah lidah sentuh ke langit-langit atas. Okay. Then kita kata, okay, hari tu juga kita pernah ceritakan. Okay. Apabila tengah-tengah lidah kita sentuh ke langit-langit atas, maka ada tiga keadaan mulut kita. Sama ada dia buka, ataupun dia rapat gigi, ataupun gigi buka sikit je. Okay, baik. Shin ni dia buka besar ke, dia rapat gigi ke, ataupun dia terbuka sikit je? Terbuka sikit. Shin terbuka sikit. Okay, baik. Kita cuba sebut Shin. Sentuhkan tengah-tengah lidah ke langit-langit atas dan kita buka sikit kita punya gigi. Yes. Dapat. Yes. Ada orang dapat buat ke? Tak boleh. Boleh. Okay. Kita cuba rapatkan dia. Okay. Yes. Contoh kita sebut lagi. Makhraj, tengah-tengah lidah, sentuh ke langit-langit atas, gigi dan gigi rapat. Okey, kemudian Shin, tebal ke nipis? Nipis. Syah, betul ke? Nipis, Shin. Shin, syah. Tebal ke nipis? Nipis. Ha, tebal ke nipis? Nipis. Okey, kenapa tebal, kenapa nipis? Ha, siapa yang jawab tebal, kenapa tebal? Nipis dia hanya keluar angin, tapi Shin. Okay. Siapa jawab nipis? Kenapa Shin nipis? Sebab tujuh je huruf nak tebal. Oh, Masya Allah, ini hebat. Okay, jangan lupa kaedah. Kaedah kita sebut hari tu untuk kenal huruf tebal dan nipis. Apa kaedah dia? Okay. Huruf-huruf yang nipis. Okay. Kaedah untuk huruf nipis, ya. Okey, huruf-huruf yang nipis, kalau kita bariskan dia dengan baris atas dan kita boleh senyumkan dia. Ba, boleh senyum. Ta, boleh senyum. Sa, boleh senyum. Sha, boleh senyum. Kha, kha boleh senyum ke? Kha. Kha, kha jadi kha. Jadi ke? Tak jadi. Okey, so kha dia tak boleh senyum. Maka kha adalah huruf tebal. Okey, tetapi huruf yang boleh disenyumkan bila berbaris atas, maka ia adalah huruf nipis. Okey, baik. Shin, tebal ke nipis? Sekali lagi. Nipis. Ah, tengok. Jawapan yang penuh keyakinan. Yang tu yang kita nak. Okey. Baik. So, kita dah jumpa makhraj, tengah-tengah lidah, jumpa langit-langit atas, gigi-gigi rapat, kemudian dan bawa ke arah senyum. Okey, dan Shin ada satu sifat khusus untuk dia. Apa dia? Tafashi. Apa dia tafashi? Semburan angin. Semburan angin. Okey. Kemudian Shin apabila dia mati, maka ada hams dan rohawah. Lepasan suara dan angin yang panjang. Baik, contohnya. Yashhadu. Nampak? Yashhadu. Yashhadu. Okey. Okey, jangan baca yashhadu. Yashhadu. Okey, itu adalah lantunan. So elakkan daripada melantun pada huruf Shin. Yashhadu. Yashhadu. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhadu. Okey, boleh. Baik. Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf sadun, sad. Okey, baik. Dalam kita nak sebut huruf sad, maka kita ingat yang pertama makhraj. Makhraj sad dekat mana? Hujung lidah. Lidah pergi ke mana? Foto baru. Belakang gigi. Belakang gigi mana tu? Belakang gigi geraham. Belakang gigi bawah. Okey, baik. Hujung lidah, belakang gigi bawah. Lalu kita rapatkan gigi kita, kan? Hujung lidah bila pergi belakang gigi bawah je, automatik kita rapatkan gigi atas dan gigi bawah. Okey, baik, itu sad. Okey, dan kemudian sad tebal ke nipis? Tebal. Okey, baik, tebal. Lalu kita tebalkan, kita tak senyum dan tak muncung. Okey.
Okey, dan kemudian sod, ada sifat khusus tak untuk dia? Ada. Ada apa dia? Sofir. Sofir, ada desiran. Yes. Okey. Sebelum ni kita sentuh tentang tebal kan, huruf tebal. Tebal ada berapa jenis? Tiga. Tebal ada dua kan? Satu tebal terbuka. Tebal tertutup. Okey, ataupun dalam bahasa tajwidnya yang ni dipanggil isti'la' sahaja. Okey, yang ini dipanggil itba'. Okey, tebal tertutup maksudnya rahang kita atas dan bawah dirapatkan. Yes. Atas bawah dirapatkan. Okay. Ah, yang kalau kita nak bagi gambaran, kita tengok kat cermin, kita nampak dua gigi atas ni je. Dua gigi atas saja kita boleh nampak. Okey. Baik, itu bakhraj campur tebal nipis campur safir. Okey, dan tebal dia adalah tebal itbaq, rahang dan rahang dirapatkan. Okey. Kemudian apabila sad apa dia mati, maka ada hams dan rahawah, lepasan suara dan angin yang panjang. Contoh faslu ataupun fasla. Okey. Inna yawmal fasli kana miqata fasli. Okey, yawmal fasli. Okey, fasli. Ada lepasan suara dan angin. Fasli. Jangan lantun. Okey, jangan baca inna yawmal fasli ka fasl. Fasl. Ha. Fasli ka. Okey, dengar fasl je. Oh, kita kata oh, sorry, ada i dekat situ. So bila ada i, maka kita kata ini bacaan yang kurang tepat. Kita buang i tu. Tinggalkan lepasan suara dan angin. Fas. Okey. Inna yawmal faslika faslika namiqata. Okey. Boleh? Baik. Okey, penat dah semua. Tak ada respon dah. Okey, baik. Okey. Huruf yang seterusnya adalah huruf fa. Fa. Okey, baik. Okey, huruf fa. Kita nak sebut huruf fa bila dia mati. Perkara pertama kita kena tengok apa dia. Makhraj. Makhraj fa dekat mana? Dua bibir. Gigi atas dan bibir bawah. Dia pun bibir bawah. Bibir atas jumpa bibir bawah. Bibir dalam. Gigi atas. Gigi atas jumpa dengan bibir bawah. Okey, gigi atas bahagian mana tu? Bahagian tengah-tengah dia. Dua gigi atas. Okey, hujung gigi atas. Okey, jumpa dengan bibir bawah. Okey, bibir bawah bahagian mana? Dalam. Luar ke bahagian dalam? Dalam. Bahagian yang basah. Okey, kita pergi pada bahagian yang basah. Basah. Okey. So kita pun letak hujung gigi, kita letak pada bahagian yang basah. Ha, letak dulu. Okey, letak dulu. Okey, kemudian fa tebal ke nipis? Nipis. Oh. Fa. Tebal ke nipis? Nipis. Nipis. Biar betul, tebal ke nipis fa? Nipis. Ah, okey. Jangan terpedaya dengan ustaz. Ah, ustaz ni kadang-kadang pelik ni. Ha, okey. So kita ada kaedah, pegang dengan kaedah dia. Okay, fa boleh senyum. Fa. Okay, so fa adalah huruf nipis. Okay, maka kita bawa mulut kita. Okay, tadi makhraj, hujung gigi jumpa dengan bahagian bibir bawah yang basah, letakkan dan mulut ke arah senyum. Okay. Itu gaya dia. Ambil gaya dulu. Okay, kemudian apabila kita nak sebut fa yang mati, maka di sana ada hams dan rohawah, lepasan angin dan suara. Safha. Okay. Safha. Okey. Fasfahis safhal jamil. Okey. Fasfahis safhal jamil. Afidah allati tattali'u 'alal afidah. Okey, nampak. Afidah, lepasan angin dan suara. Okey, jangan lantun. Okey, jangan baca allati tattali'u tali'u 'alal afidah. Okey, kita kadang-kadang kita dengar kan orang baca
apa wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Okey ke afidah saya baca tadi? Okey. So bila kita dah tahu fa, bila dia mati tidak ada lantunan, so kita boleh dengar. Okey, bila kita dengar bacaan orang, kita kata eh ada bunyi i. Ha, so ini bacaan yang kurang tepat. Hanya tinggalkan lepasan angin dan suara. Afidah, safha. Okey, boleh? Baik, masya-Allah. Okey, dan huruf terakhir pada hams dan rakhawah. Okey, huruf terakhir bagi kategori hams dan rakhawah adalah huruf ha. Okey, ha. So kita nak sebut ha bila dia mati. Okey, first kali kita kena tahu makhraj dia. Makhraj ha dekat mana? Dekat kerongkong. Okey. Makhraj ha dekat kerongkong. Hujung kerongkong. Ya, mana kita ni pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Okey, yang mana kita kena bagi tenaga lebih supaya dia keluar dengan cantik. So ha ni kita namakan dia sebagai ha gelak kan. Ha besar pun boleh. Ha okey. Ha gelak, ha besar. Okey. Baik, kita tahu makhraj dia adalah pada pangkal kerongkong yang kita kena bagi tenaga ekstra. Okey, kemudian dia tebal ke nipis? Ha. Baik, boleh senyum. Ha. Nipis. Ha. Nipis tersenyum. Nipis, betul ya? Okey. Ha, walaupun kita bagi tenaga tetapi kita berhati-hati. Ada dua huruf orang selalu keliru. Apa dia? Huruf ha dan huruf ain. Ain. Okey, hatta ain pun okey, kerana ain ni disempitkan laluan dan tenaga diberi lebih pada ain, maka orang ingat ain ni tebal. Jami'a. Okey, kan ramai orang macam jami'a. So, kita hati-hati. Ain adalah huruf nipis. Ha, okey, ha simpul. Okay, walaupun kita bagi tenaga tapi dia adalah huruf nipis. Okay, maka kita bawa mulut kita ke arah senyum. Okey. Dan kita nak sebut ha ni bila dia mati, maka kita tahu ada hams dan rakhawah. Okey. Lepasan angin dan suara yang panjang. Yahbitu. Yahbitu. Fa inna minha lama yahbitu. Yahbitu min khasyatillah. Yahbitu min khasyatillah. Okay, so hati-hati. Jangan lantunkan dia. Jangan yah. Innallaha la yahdil. Nampak? Yah. Okay, so yah adalah lantunan. Okay, innallaha la yahdil qaumal zalimin kafirin. Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada semua-semua yang ingkar pada Allah Ta'ala. Okey, so boleh dapat hams dan rakhawah, lepasan suara dan angin yang panjang. Okey, ini kumpulan pertama daripada ataupun bahagian pertama daripada hams. Okey, baik. Okey, kemudian kita pergi pada yang seterusnya. Okey, kumpulan kedua bagi hams adalah hams plus syiddah. Okey, hams plus syiddah. Okey, apa dia hams plus syiddah? Huruf-huruf yang ada hams dan syiddah ada lepasan suara dan angin yang pendek. Okey, pendek maksudnya sikit je. Ha, okay. Dan dia ada dua huruf sahaja, iaitu ta dan kaf. Ta dan kaf. Okey, ta dan kaf. Ha, kita ada saya ada kawan tolong mencontoh sekali Paru Gaya. Terima kasih. Okey. Baik, huruf ta dan kaf. Okey. Okey, baik. Kita nak sebut huruf ta. Okey, kita nak sebut huruf ta dan dia mati. Maka step pertama jangan lupa apa dia? Makhraj. Baik, dekat mana makhraj huruf ta? Hujung lidah. Okey, apa-apa. Hujung lidah bertemu dengan empat gigi atas.
Ujung lidah bertemu dengan empat gigi atas. Tak, bukan. Pangkal belakang gigi. Dua gigi. Belakang gigi atas. Belakang. Bukan. Kalau empat gigi atas, saya pun nak tahu empat mana tu. Okey. Okey, belakang gigi atas ataupun belakang kalau kita nak lebih tepat lagi dekat gigi tempat atas. tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okay. Itu tempat keluar huruf ta. Okey. Baik, kita letak dulu hujung lidah letak dekat belakang gigi atas. Okey, dan kemudian benda kedua kita kena tahu apa dia? Tebal atau nipis. Okey, tebal nipis. Baik, ta tebal ke nipis? Nipis. Okey, baik. Kalau nipis maka mulut kita bawa ke arah senyum. Okey, bawa ke arah senyum. Okey. Dan kemudian kita nak sebut dia dalam keadaan dia mati, maka kita kena tambah. Huruf ta duduk dalam kumpulan hams dan syiddah. Ada lepasan suara dan angin tetapi pendek. Okey, pendek. Okey, macam mana jadi dia? Okey, tadi campur kan? Yat. Angin kena lepas. Angin. Yat. Ba'u. Okay. Yatba. Okey, Puan Rugayah, saya mohon. Habis di conteng. Rugayah, saya mohon. Habis conteng. Tak nampak dah huruf. Saya tak boleh padam sebab orang lain. Anjing. Okey. Okey. Yatba. Okey. Tengok saya sebut huruf ta. Yat. Angin, lepaskan angin. Lepas angin. Okey. Okey, dalam kita sebut huruf ta ni kita kena berhati-hati. Okey, berhati-hati pada dua perkara. Pada dua perkara. Yang pertama, lantunan. Okey, pastikan ta tidak ada lantunan. Jangan baca yata ba'u. Yata tak nak, yata ba'u tak nak. Kita nak yat. Yat, lepaskan angin. Yat. Okey. Dan yang keduanya, jangan larikan lidah. Yat. Okay. Jangan larikan lidah dari makhraj. Okay. Sebab apa? Kalau kita larikan lidah daripada makhraj, dia tergelincir daripada makhraj, dia akan pergi pada makhraj sa. Makhraj sa, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi atas. Okay. So jadi macam mana kalau kita terlarikan lidah ke makhraj sa? Dia jadi yatba'u. Kali ni saya sebut. Yatba'u. Perasan tak ada orang sebut yat. Okey. Yatba'u sebab apa? Sebab lidah dia dah lari daripada makhraj ta pergi ke makhraj sa. Ta. Okey, so kita tak nak pergi ke makhraj sa. Sa ni yang besar ni apa? Sekejap saya padam. Boleh padam ke? Boleh. Okey. Sa. Oh, ni huruf sa ni titik tiga ni. Okey, kita tak nak dia pergi ke huruf sa. So kalau jadi sa dia jadi yats. Nampak? Yats sebab dia dah lari. Tapi kalau dia tak lari yat. Nampak bunyi dia? Yat. Okey. Yat ba'uha adha. Yat ba'uha adha. Kalau kita berhenti pun jannat. Okay. Jangan cek tu dia dah lari ke arah ta. Okay. Kekalkan lidah pada makhraj ta dan lepaskan angin. Jannat. Hilangkan bunyi cek tu, kita hilangkan. Jannat. Angin, lepaskan angin sahaja. Jannat. Okay, kekalkan lidah pada makhraj. Okay. Jangan larikan lidah daripada makhraj ta. Jannat. Okay. Cantik tu. Angin sahaja. Pastikan angin je keluar. Jannat. Aiyah. Okey, jangan bagi dia lari ke makhraj sa ataupun sa. Okey, jangan lari makhraj sa ataupun sin.
Okay, sebab bila dia lari, kita akan dengar bunyi jannat. Dan itu ada tambahan huruf. Okay, seolah-olah kita je jannat. J-A-N-N-A-T-S. Ha, ni S ni adalah tambahan huruf. So, kita buang bunyi jannat. Okay, boleh? Okay, itu yang pertama. Alamak, saya nak cuba padam. Eh, saya tak boleh padam. Baru gaya kena padam. Okay, baik. Okay, huruf yang kedua. Okay, tadi kita ada huruf ta. Dan kemudian kita ada huruf yang kedua, iaitu huruf kaf. Okay, huruf kaf. Okay. Huruf kaf, bila kita nak sebut huruf kaf, maka pertama makhraj. Makhraj kaf dekat mana? Lidah menyentuh lelaki. Belakang lidah. Menyentuh lelaki. Okay. Ataupun pangkal lidah menyentuh. Sentuh ke tekan? Sentuh ke tekan? Sentuh. Sentuh. Okay, sentuh. Sebab apa nampak dekat sini? Sini ada angin. Okay. So kalau tekan, angin tak ada. Okay. Tetapi kalau sentuh, ada angin. Okay. So kaf, pangkal lidah sentuh ke langit-langit atas. Okay. Kita pun sentuhkan. Baik. Kemudian yang kedua, kaf tebal ke nipis? Nipis. Nipis. Maka bawa mulut kita ke arah senyum. Ke arah senyum. Jangan senyum. Ya. Senyum adalah bacaan untuk apa, baris bawah. Okay. Dan kaf, kita nak sebut kaf bila dia mati, maka kita tahu ada hams dan syiddah. Ada lepasan suara, ada lepasan angin, tetapi pendek. Pendek. Okey, contoh kaf, kaf yang pendek. Okey. Sebelum tu saya minta untuk mutekan sekejap, boleh ke? Sebab ada bunyi anjing. Boleh? Boleh. Saya mutekan sekejap ya untuk kita habiskan penerangan. Okey. Baik. Oh, dia dah mutekan. Maaf, saya tak payah mutekanlah. Okey, baik. Okey, huruf kaf. Okey, campurkan tadi makhraj, pangkal lidah, sentuh ke langit-langit atas. Okey, dan kemudian dia nipis, bawa ke arah senyum. Okey. Dan ada hams dan syiddah. Lepasan angin, suara tapi pendek je. Yaktubu. Yaktubu. Ah, okay. So kalau orang yang tahu cakap bahasa Inggeris, dia seolah-olah macam dia sebut perkataan ni. Okay. Kick. Dalam bahasa Inggeris macam mana kita nak sebut? Kick. 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 Kick kan? Kick. Okay. Yaktubu. Okay. Yaktubu. Okay. Okay, baik. Huruf ta dengan kaf. Saya nak sentuh sikit. Okay. Ta dengan kaf adalah huruf yang ada hams, tapi pada masa yang sama ada syiddah. Okay. Okay. Dan kalau perasan, hams dengan syiddah ni, dia sebenarnya adalah dua sifat yang berlawanan. Okay. Dia dua sifat yang berlawanan. Tapi dia bercampur dekat sini. Okay. Kenapa saya sentuh bab syiddah? Kerana ta dengan kaf, ta dengan kaf, bila dia mati, ada angin. Yatba'u yaktubu. Okay. Yatba'u yaktubu. Okay. Bila dia mati, dia ada angin. Tetapi bila dia berbaris, kaf bila berbaris, ta bila berbaris, maka angin itu hilang. Okay. Innalladhina tatawaffa. Nampak? Tatawaffa. Okay, jangan baca ta dengan kaf dengan angin. Jangan baca innalladhina tatawaffa. Nampak? Tatawaffa. Ada sebahagian orang, dia baca huruf ta dengan kaf yang berbaris dengan angin. Okay. Syuraka. Okay. Dhalikal kal. Nampak? Dhalikal kitabu la raiba fi. Okay. Dhalika. Al-kitab. Okay. Kaf bila dia berbaris, maka hilangkan angin dia. Minimumkan angin dia. Dhalikal kal kitab ki. Dhalikal kitabu la raiba fi. Tetapi bila ta dengan kaf mati, maka anginkan dia. Yata'u yaktubu. Okay. Boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, baik. Kita nak pergi pada yang seterusnya. Boleh ke kita ambil satu lagi ke? Dah banyak dah, Ustaz. Banyak sangat. Ustaz pening kepala saya, Ustaz. Boleh, insyaAllah. Boleh. Boleh. Okay, baik.
Kita pergi pada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya yang keenam adalah lin. Okey, sebelum ni kita dah jumpa dah waw dengan ya ni, waw dengan ya mati. Okey, di mana waw dengan ya mati dia berada pada rakhawah. Okey. Waw dengan ya mati dia rakhawah. Okey. Dan apa ada masa yang sama juga waw dengan ya yang mati yang didahului oleh baris atas. Sebelum dia baris atas. Okey. Ini waw dengan ya dia dah memang ada rakhawah. Okey. Cuma kita kena tambah satu sifat bagi dia iaitu lin. Okey, pada waw dan ya dia ada rakhawah, pada masa yang sama dia ada lin. Okey, apa dia lin? Huruf lin maksudnya lembut. Okey, lembut. Okey, kalau kita nak dapat anak perempuan yang mempunyai perwatakan yang lembut, okey, maka kita bagi nama dia lin. Huruf-huruf yang mempunyai sifat lin akan dilembutkan bunyinya. Okey, kita kena lembutkan bunyinya. Okey, jangan baca yauma, yauma. Itu tak lembut. Okey, ataupun aina, aina. Yang tu tak lembut. Okey. Inna yauma, yauma. Nampak? Yauma. Kita kena lembutkan dia. Okey, daripada yauma, yauma. Itu keras. Yauma. Okey. Yauma. Okey, dia ada. Dia ada rakhawah dan pada masa yang sama ada kelembutan. Yauma. Okey. Begitu juga pada aina. Okey. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain. Okey. Aina baina. Okey. Boleh. Okey, so ini lin. Lin apa pada waw dan ya yang mati dan didahului oleh baris atas. Okey, au, ai, lau, lai. Okey, kai, kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Okey, baik. Okey, lin mudah. Okey, dan begitu juga yang seterusnya, istitalah. Okay, istitalah. Pernah dengar perkataan istitalah? Pernah. Okey, istitalah. Apa dia istitalah ni? Yeah. Istitalah maksudnya dilamakan duduk. Siapa yang duduk lama ni? Okay. Siapa yang duduk lama? Okey, apa maksud lama duduk ni? Okey. Huruf yang mempunyai sifat istitalah akan dibiarkan sebentar pada makhrajnya. Okey, anggota kita akan dibiarkan sebentar pada makhraj dia. Okey, dan dia ada satu huruf sahaja iaitu huruf bad. Okey, badun bad. Okey. Apa maksud apa istitalah? Kita lamakan lidah kita pada kedudukan dia apabila dia mati ya. Okey. Kita nak sebut huruf bad. Okey, kita ingat yang pertama makhraj dia. Okey, makhraj bad dekat mana? Ujung lidah. Ujung lidah atas. Ujung lidah. Ujung lidah pergi ke? Lelahi atas. Okey. Semua setuju eh hujung lidah? Lidah. Tepi lidah. Tepi lidah. Tepi lidah. Okey. Okey, ingat. Okey, huruf ba tepi lidah. Tepi lidah ataupun keliling lidah. Okey, sama ada tepi lidah sebelah kiri atau kanan ataupun kita nak ambil dua-dua pun boleh dengan kita rapatkan keseluruhan permukaan lidah ke langit-langit atas. Okey. Okey, dan kita dapat huruf okey. Kemudian bad tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Tebal dia tebal terbuka ke tertutup? Tertutup. Tebal tertutup di mana rahang kita atas dan bawah dirapatkan. Okey. Okey, kita letak pada makhraj tepi lidah. Macam saya suka tepi lidah pergi ke sebelah kiri. Saya pun letak ke sebelah kiri. Dan kemudian saya rapatkan rahang sampai nampak dua gigi depan ni je. Nampak? Dua gigi depan sahaja. Okey. Dan kemudian bila kita sebut bad, bila dia mati, maka ada istitalah. Dilamakan pada makhraj dia. Contohnya, al-haka. Okey. Al-haka. Okey, dilamakan pada makhraj seolah-olah ada berhenti sekejap tapi kita tak berhenti. Cuma kita lamakan pada makhraj dia.
Al-haka. Okay, macam tu juga bila dia berada dekat hujung. Marad. Okay. Marad. Okay, jangan marad. Marad. Okay, dot bila dekat belakang. Okay, arid. Okay, dia ada. Arid. Ah, dia ada istilah lah. Kita kena lamakan kedudukan lidah kita di makhraj dia. Okay, jangan berhenti. Arid. Marad. Okay, tapi arid. Marad. Okay, ada lama sikit pada makhraj dia. Al-haka. Apa lagi huruf dot yang apa mati? Al-haka. 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 Ada nampak bunyi belakang tu. Ar. Ha, okey, itu istitalah. Okey, jangan fil ar. Fil ar tadi istitalah, tapi dot ada istitalah. Maka berikan istitalah, biarkan lama sikit pada makhraj. Samawati wal ard. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So, kita ambil sampai takat ni dulu sebab tajuk selepas ni adalah tajuk yang sangat besar, iaitu gunnah ataupun dengung. Okey, di mana dengung ni dia akan melibatkan hukum nun mati dan mim mati. Okey, so kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey, so hari ni kita ambil apa? Kita ambil daripada hams. Okey, semua boleh ingat hams. Hams ada dua, satu hams raqawah, ada lepasan suara dan angin yang panjang, dan kemudian ada hams dan syiddah, ada lepasan suara dan angin yang pendek. Okey, dan kemudian ada lin dan istitalah. Okey, baik. Okey. Lalu apa yang kita dah ambil hari ni? Okey, maka lengkap kita punya huruf apa, sebutan huruf berbaris dan huruf mati. Ha, tinggal satu je lagi iaitu dengung. Okey, tapi dengung ni panjang cerita dia. Okey. So, apa yang saya nak minta daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya bagi kunci je ni, kunci. Hari ni masuk dapat kunci je. Okey, huruf dot nak sebut macam mana? Huruf waw nak sebut macam mana? Zai macam mana? Sin macam mana? Sad macam mana? Tapi kalau kita nak mahir, maka kita perlukan kepada riyadhatum ri'in bi faqih. Kita kena sentiasa mengulang dan membaca. Okey, lalu saya minta pada tuan-tuan, okey, ambil masa 10 minit, 15 minit tiap-tiap hari. Buka satu muka surat Al-Quran. Buka satu muka surat dan baca. Sambil baca tu tengok, oh, huruf ni makhraj dia dekat sini. Huruf ni apa, bila dia mati ada apa kat dia? Ada rakhawah, ada ni. So biasakan diri kita. Mungkin hari pertama, hari kedua kita susah nak terima, minggu pertama, minggu kedua susah nak tangkap. Tetapi dengan apa, kita punya istiqamah kita. Ha, dengan kita selalu buat benda tu, insya-Allah. Kalau buat hari-hari, saya yakin dalam masa 3 bulan semua dah lagi mahir. Apa, mahir apa untuk sebut sifat-sifat huruf yang sama ada dia berbaris ataupun dia mati. Okey. Baik. Okey. So, apa sebelum kita tangguhkan perkongsian kita malam ni, ada soalan? Tak ada, macam biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Puan Rohaya. Ni nak tanya Ustaz. Yang istitolah tadi, yang apa tu, buat tu, contoh fill out. Ya. Ustaz kan? Boleh muncul tak Ustaz? Okey, huruf buat kita sebut. Huruf tebal. Okey, dia antara pantang larang dia ialah jangan muncul. Jangan muncung. Jangan senyum dan jangan muncung. Til ar. Rahang dengan rahang je rapat. Okay, jangan ar. Jangan muncung. Okay, sebab muncung adalah makhraj waw. Aw. Aw. Okay, jangan ada muncung. Okay, muncung makhraj waw. So, kita hanya rapatkan rahang kita. Fil ar. Nampak? Rapat rahang hanya nampak tinggal ni je. Di atas. Okay? Boleh? Okay. Pantang. Pantang larang huruf tebal adalah muncung. Sebab muncung akan yatawallad min huwawan. Akan mengeluarkan bunyi wow. Oh. Baik. Okay? Macam contoh kalau kita baca.
Macam contohlah, ini banyak berlaku bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar eh, kalau saya muncung, tengok saya muncung bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Seolah-olah macam ada wow keluar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bezakan dengan kita tak muncung. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak beza kan? Okay. So kerana tu kita huruf-huruf yang tebal, kita tidak muncungkan bibir kita. Okay, baik. Ada soalan lain? Ustaz, sekiranya huruf tebal, kita muncung mulut tujuan untuk bunyi betul, tak boleh ke Ustaz? Boleh, tapi dengan satu syarat. Okay, kita kena pastikan tidak ada bunyi wow yang menyertai dia. Tidak ada bunyi wow yang menyertai dia. Okay, macam contoh kalau kita baca, okay, dua benda tak ada menyertai dia. Satu bunyi huruf wow tak ada, dan satu lagi o. Oh. Oh, bunyi o, o, o. Okay, dalam bahasa Arab dia hanya ada a, a, i, u. Okay, dia tak ada o. Okay, sebab bila kita baca contoh, ro, roiril, tengok ro, ro, dia jadi ro, dia tak jadi ra, dia tak jadi roiril, jadi ro. Roiril. Kita tak nak o. Dalam bahasa Arab dia tak ada ro. Okay. Dan contoh waladdalin. Waladdo. Nampak? Bo. Huruf O yang keluar. Sedangkan dalam bahasa Arab dia tak ada O. Dia ada A je. Waladdo. Ba. Kita nak A tu. Kita tak nak bo. O. Okay. Sebab tu kita tidak menggalakkan apa orang apa memuncungkan bibir. Sebab takut sama ada dia keluar huruf wow ataupun dia keluar O. Okay. Wallahu a'lam. Huruf sifat huruf ni kalau kita tak hafal tak boleh ke Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ah okey, macam kita sebut ni Ah ni dia. Okey. Bertajwid dalam Al-Quran. Okey. Bukan. Okey. Mempelajari tata cara bertajwid dalam Al-Quran. Okey. Maka membaca Al-Quran dengan bertajwid ataupun mempelajari bacaan Al-Quran dengan bertajwid adalah kewajipan. Tetapi mempelajari istilah-istilah tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya ada 2-3 orang tahu kat satu tempat tu okey dah. Okey, dia bukan tak semestinya kena tahu istitalah ke apa. Istitalah tak perlu tahu, tapi dhad kena lamakan pada makhraj dia tu kena tahu. Okey, qaf nama dia qalqalah, kita tak ingat tak apa. Qaf ada lantunan tak apa, tak ingat. Tapi bila kita baca ya betul. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Yang tu kena ada. Bil falaq. Ah okey. Tapi bila orang tanya falaq tu bunyi apa dia? Saya tak tahulah. Tak apa, tak ada masalah. Itu bukan kesalahan. Tapi bacaan tu kena ada. Betul. Baik, boleh nampak beza dia. Ustaz, lagi satu soalan. Ya. Kalau kita menyebut contohnya wow, wow tu kita jadi mulut kita bulat kan? Wow, wow. Misalnya contohnya kita nak sebut permulaan ayat wa ma min dabbah. Aiyah. Wow. Jadi kita kena sebut macam tu ke Ustaz? Wow, ya. Mulakan dengan muncung bibir. Jangan mula daripada belakang. Sebab wow makhraj dia adalah muncung bibir. Wah. Okay, jangan mula dengan belakang. Kalau mula daripada belakang tengok jadi uwa. Dia jadi uwa kan. Uwa wa ma. Okey, so kita mula dengan muncung. Wa ma mi. Okey. Wa ma. Aiyah. Okey, mulakan sebab makhraj waw adalah wa ma. Macam orang minum air dengan straw. Wah, wow. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Oh tak ada, berpeluh dah saya jawab soalan. Takut soalan makin lama makin susah. Maikum. Ada. Oh, okey, sihir yeah, Cik Sari. Alhamdulillah ada wakil daripada lelaki. Wow. Ya, yeah. Ustaz. Ya. Yeah. Mungkin saya terlepas pandang. Saya nak tanya nota yang ini ada dalam bentuk buku teks tak Ustaz? Tak ada. Tak ada. Nota ni saya buat sendiri dengan adik saya. Berdasarkan kelas-kelas yang kami buat. Oh. Ha, so kami kongsikan. So dia tak ada tak diterbitkan dalam mana-mana buku.
Okey, nak dapat kena print Ustaz. Ada dalam group Telegram. Okey. Mana kena print sendirilah. Ya. Nak print pun boleh ataupun download masuk dalam komputer ke? Dalam phone ke boleh tengok hari-hari. Okey, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Okey. Ada soalan lain? Okey, dan siapa nak print pun boleh print. Okey. Nak kongsikan pun boleh kongsikan, cuma jangan kita nak kata apa sebab benda ni apa saya punya nota ni dia masih dalam kategori kita panggil apa research R&D. R&D. So maksudnya akan ada penambahan, pengurangan. Okey, maksudnya mungkin dalam kelas dekat Madinah Mendidik ni semua dah tahu, alhamdulillah semua faham. Okey, mungkin saya pergi kat grup lain dia kurang faham pula, maka saya kena adjust nota ni bagi dia boleh difahami oleh semua. Tapi kalau nak kongsi nak ni tak ada masalah. Dan saya sangat mencadangkan. Okey, saya sangat mencadangkan agar siapa yang dah ada nota ni dan dia boleh mengajar dan dia tahu nak mengajar, pergi ajar. Sebab kita buat nota ni bukan untuk seronok-seronok saja-saja tulis, tapi untuk disebarkan kebaikan dia. Ya, maka apa yang dah faham, yang dah ni ajar. Kita mengajar insya-Allah. Okey, boleh? Sambil ajar aja tu doalah saya. Doa saya makin handsome ke? Doalah. Barakallah Ustaz, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, so ada Ustaz. Ya, saya. Kalau boleh minta tolong send lagi sekali tau. Boleh insya-Allah. Nak saya send nota tu sekali lagi boleh tak Ustaz? Saya punya dah hilang. Ya Allah, sedih. Okey, saya minta admin hantar sekali lagi sebab saya tak boleh nak hantar. Okey, saya minta admin tolong hantarkan insya-Allah. Dr. Nordin insya-Allah. Okey. Baik. So kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akan tangguhkan dulu perkongsian kita di sini. Okey, dan seperti biasa, saya ulang sekali lagi benda yang saya bagi hanyalah kunci sahaja. Okey, kalau kita tunggu seminggu sekali datang baru nak belajar, kita akan lupa. Kita akan lupa dan lambat untuk dapat tangkap. Lalu kita kena benda yang kita ada sebab saya ajar sikit-sikit-sikit je tiap-tiap minggu. So sikit-sikit ni praktikkan dulu. Biar dia mahir. So bila kita tambah lagi dia senang, jadi senang. So kalau kita kumpul banyak-banyak kemudian nak praktikkan sekali, itu sangat-sangat sukar. Boleh tapi lambatlah. Okay. So insya-Allah kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala letakkan usaha kita yang kecil ini di mizan hasanah kita, di timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Okey, maka ada soalan? Ada soalan lain. Bukan soalan pasal ni. Ustaz orang mana Ustaz? Ini orang mana? Oh. Agak-agak saya orang mana? Tak berkenalan. Bukan. Sebab kalau Ustaz orang Kelantan, saya senang sikit nak tanya Ustaz. Sebab saya orang Kelantan. Alah, sayang saya bukan orang Kelantan. Bolehlah kecek Kelantan sikit-sikit boleh. Saya nak baca Quran biar bunyi comel tu nak pergi cari. Tunggu bagi Kelantan. Lalu. Boleh. Saya boleh faham bahasa Kelantan. Saya duduk 7 tahun di Kelantan. Cuma saya tak boleh cakap bahasa Kelantan. Cuma orang Kelantan cakap tu boleh lah faham. Alhamdulillah. Boleh. Kalau ada pertanyaan nak tanya. Okay. Kalau ada orang nak bertanya soalan, saya lebih suka kalau soalan ditanya di dalam grup Telegram. Sebab apa? Sebab jawapan dia boleh dikongsikan bersama kawan-kawan yang lain. Boleh? Okay. Okay. Jadi insyaAllah kalau tak ada soalan lain, kita boleh tangguhkan dengan penangguhan yang Nabi SAW ajar kepada kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri.